abang suka kambing, mari-mari sini, aku mau beli. Abang suka kambing, enak nih kambing guli. Kayak kenal? Iya. Bentar, ini ngapain di sini, Kenta? Aku udah punya usaha, jadi udah kaya. Usaha apa? Ini kambing guling punya kamu? Iya. Eh, bunyi kambing di Jepang gimana, Kenta? Oh, mee. Iya. Mee. Iya. Itu ya? Iya. Gimana sih gimana? Mee. Enggak. Ini pernah ketemu kambing? Kamu lagi ngapain? Pernah. Kamu lagi ngapain? Oh iya, maaf. Oh ini, maaf ya, ini. Oh, ini mas, siapa masuk mas? Dari sini. Ini warung saya ini. Ini punya saya ini kambing. Wah, ngaku-ngaku nih, ngaku-ngaku. Wah, waduh, si Kenta mam. Ya, jadi aku mau jadi kaya. Kenta nggak bisa jadi jualan makanan, yang ada semua makanannya habis dimakan. Oh iya, betul. Ini udah lama, Mas. Ini udah 1 tahun kita. Oh, usaha udah ini. 1 tahun. Oh, lebih, aku lebih lama, aku 1-2 tahun. Jadi yang di sini punya saya. Kenta, udah, oh iya, sorry, aku okay. Mau ganggu. Aku pesen semua ya. Boleh, semua, boleh, semua, boleh, boleh. Semua. Semuanya. Oh, jadi okay. Kambing bunyinya gimana? Me. Di sini. Me. 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 Ini semua daging kambing kan, Morosan? Sopnya sapi. Oh, sopnya sapi. Ya, itu kambing. Ini kaki yes. Kambing. Tadi gua denger lu suara kambing kayak gitu, gua enggak terima banget. Gimana tadi? Meh. Lu di Jepang makan kambing gitu kan enggak? Jadi Jepang nih enggak makan kambing. Bohong lu. Beneran. Lah terus kambing diapain di sana? Ada enggak kambing? Terus kambing diapain? Iya, ngapain ya dia? Buat apa ya? Ya beneran aku enggak pernah pikir ya. Gak pernah pikir? Kambing tuh mungkin hidup doang. Hidup doang? Kenta. Iya. Sebelum kamu makan, aku mau kenalin kamu nih sama temen aku. Cewek cowok? Cowok dong. Cowok? Orang Indonesia. Hah? Orang Sunda asli, sama Cita jadinya. Oh, USA? Iya. Oh, USA? Orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Oh. Orang Sunda asli. Namanya Pengjoy. Nih, aku mau ajarin kamu bahasa Sunda. Kalau kenalan gini, halo? Halo? Abi Kenta. Abi? Kenta. Abi Kenta. Abi goreng patut. Abi goreng patut. Apa itu? Apinya ganteng. Oh. Halo Abi Kenta, Abi goreng patut. Apa dia bahasanya? Ganteng banget. Oh gitu? Ini dia nih, Pengjoy Sang nih. Halo. Kemana Daramang? Hah? Daramang? Udah lama? Iya, udah lama. Damang, alhamdulillah saya. Kumaha Damang? Kumaha Damang? Saya, Pangestu. Abi, kita soyong tuang. Abi, hah? Tuang. Tuang. Tuang yuk. Tuang yuk. Sama tuh, tapi... Huh? Wawasu belah. Wawasu, cuci tangan. Oh, cuci tangan, iya. Sebelum kita makan deh, cuci tanganmu dulu. Jangan kebersihan deh. Udah sekuat kayaknya, jadi gede kita banget. Jadi kita makan paha-paha tadi. Kambingnya gak bisa jalan lagi ya? Gak bisa jalan lagi ya? Gak bisa jalan lagi ya? Ya jadi, kamu jadi daging aku. Makan, jadi jalan kita bareng ya, oke? Okay? Kan kamu kasihan sama kambingnya, jadi buat aku aja. Makan. Ini. Wow. Gede banget ya. Kayak. Waduh. Enak banget ini. Ada rasa lada ya. Daging banget, daging!
Ini tambah segar ya? Tambah segar. Enak. Ini biasanya kambingnya bau kan, tapi nggak bau ini. Iya benar. Lemon kenta bau tuh, Cit. Kok baunya pindah ya? Culametan, metmen, culametan, metmen, culametan, metmen, culametan, metmen. Sekarang kita makan sop sapi. Iya. Yes. Pedas nggak ini? Enggak. Cobain. Oh, cobian. Gimana? Enak gak makan ini? Enak banget ini. Enak banget kan? Aku ada restoran yang lebih enak lagi dari ini. Apa? Ini makanan favorit kamu di Jepang pasti ada. Tuna. Oh tuna? Iya, aku suka dong tuna. Authentic tuna. Mau jadi dong. Ini spesialis tuna. Jadi ini makanan gunung. Jadi kita makanan laut juga ya? Oh, makanan gunung. Iya, ini kambingnya ada di gunung kan? Oh. Gak ada, kambing juga ada di sini. Jadi kalau tapi kambingnya nggak ada di laut kan? Nggak ada. Nggak ada, benar. Ya pokoknya kita yuk. Ya udah yuk. Sampailah kita, Ken. Udah sampai ya, ayo makan yuk. Ini kita mau makan otentik tuna. Kamu suka tuna nggak? Suka dong. Tuna itu bahasa Jepang, maguro. Maguro. Maguro, pernah dengar kan? Dan tuna itu mahal tau, iya. Kalau Jepang itu mahal. Tapi juga karena proteinnya tinggi. Iya betul. Terus vitaminnya juga tinggi. Ini bagus buat otak, Penta. Oh, buat otak? Iya, biar pintar. Aku udah pintar. Kamu pintar? Iya. Kamu pintar makan. Iya, betul. Bawa kesini. Yuk, jadi kita makan dulu. Ayo. Ada temennya tuna juga, tapi nih Kenta yang pertama ini ada grill super big jaw of tuna. Iya, super big ya. Super. Ini tuh rahangnya tuna. Oh, gimana ini? Bagian mana ini? Nih rahang nih, rahang bagian sini. Rahangnya aja segede gini, tunanya segede apa? Bisa segini tunanya. Berapa meter ya? Setelah itu ada tuna Wellington. Ini pakai pai ya? Isinya tuna. Iya, terus yang ketiga ada gindara nih. Grill gindara mushroom sauce. Oh, gindara itu bahasa Jepang tau? Bahasa Jepang? Iya, dara itu apa, nama jenis. Oh, dara itu mana itu? Ging itu warna silver gitu. Oh, jadi jenis warna silver gitu. Iya, oke, udah cukup. Oke. Yuk kita makan cepat. Yuk, udah. Satu lagi. Iya, satu lagi. Sambal hijau kesukaan Kenta ya. Hijau ya? Iya, ini rahang tuna juga tapi digoreng dan ini kecil, dipotong-potong. Oh, iya. Ayo kita nggak kuat, kita makan aja. Sebelum kita makan deh, kita ngamu dulu. Oke ya, udah ya. Oke. Besar banget. Bentar, habiskan ya. Makin ya. Oh, iya. Gak cukup. Jarinya jempol semua. Udah. Wow, gede ya. Wah, bagian. Iya. Ini apa? Ini lembut banget, gurih banget. Jadi kalau makan, mulut langsung hilang dia nih. Langsung hilang. Iya. Gimana nggak hilang? Disedot. Gurih, gak usah gigi.
Coba aku ya. Aduh. Momen gel. Enggak, benar. Ini ada kulitnya, ini bagian terenak. Iya, enak. Karena ini di grill, jadi kulitnya tuh crispy gitu. Iya. Dalamnya gurih, lembut, dan luarnya tuh crispy. Iya. Nih, ini ada dua sambel. Ada sambel dabu-dabu sama sambel bawang. Kita mau yang mana? Gak usah ya. Kok banyak ya? Enggak kok, enggak pedas. Enggak. Sebelum makan ini saus mushroomnya tuh enak banget. Wow. Temennya tuna. Iya, enak ya. Ini jindala ya. Wow. Cantik ya. Wow. Putih. Masih fresh. Masih fresh banget ini. Momen gila gak? Ini Kenta, ini enak banget. Ini teksturnya tuh lembut, terus di dalamnya tuh gurih banget dan manis gitu. Dan ini yang bikin enaknya lagi karena ada tambahan saus mushroomnya itu. Jadi gurihnya tuh double. Nah, ini juga ada mashed potato. Makan ini ya. Jadi isinya tuna ya, jadi keluarnya pai. Jeng. Best. Gimana rasanya? Enak banget ini. Dia punten. Sapi, ayam, semua kalah. Jadi ini agak lebih close ya. Jadi lebih daging-daging banget. Lebih padat. Iya. Dan ada kejunya kan. Jadi agak creamy juga, tambah creamy. Tulangnya doang. Iya, tapi enak macam kita. Kita makan hari ini makannya enak-enak banget ya. Enak. Bener nggak? Enak banget. Jadi tuna sama kambing juga ya. Enak banget. Semuanya enak, pokoknya. Mantul, mantap betul. Jangan lupa komen di Instagramnya Mantul. Iya betul. Oke, okay? Comment and follow. Belum. Ayo. Belum. Selesai sudah mantulas makan-makan kita hari ini, enak banget. Enak tapi banget ya. Tapi tidak selesai begitu aja. Ada teman kita nih, siapa? Iya, ada Joring. Jolin. Joring. Di daerah Kemang yang akan ngasih rekomendasi tentang pizza yang American style. Oh, American you know American style? Iya, yeah, I know. Of course, yes. Yes, of course. Yes, okay. I do. Check it out. Ketemu lagi bersama aku, Jolin. Nah, sekarang aku udah ada di tempat makan pizza yang porsi pizzanya tuh gede-gede banget, pemirsa. Langsung aja ya, kita cek. Yuk, let's go. Wow. Wah.
Ini gede-gede banget pizzanya. Ya ampun. Mas, mas. Ini apa aja sih? Kalau ini apa? Ini cheese slice, only cheese. Cheese slice, only cheese. Kalau yang ini? Kalau itu pepperoni. Pepperoni. Iya. Kalau jalapeno Hellboy, jalapeno. Jalapeno Hellboy. Wah, ini pasti pedes banget nih. Aku mau yang ini dong, mas. Gini. Iya. Loh, aku pikir satu slice. Ini khusus buat Jolin, aku kasih langsung satu wall. Wow. Spesial buat Jolin. Wah, lihat nih mantulers, aku dikasih satu. Gila, ini gede banget. Yuk, 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 kita makan yuk. Let's go. Nah, mantulers, ini dia pizza pilihan aku tadi. Ini pizza ala New York. Jadi kenapa dia gede kayak gini? Karena memang dia tuh mengusung tema New York. Terus dia ini pedes karena udah pakai hot honey sama nih ada salami sama jalapeno-nya di sini. Kita cobain dulu nih. Ini caranya gini, kita lipat. Kita pegang. Cheese-nya berasa banget, ini bener-bener New York style banget. Emang New York pizza itu khasnya dia gak terlalu tebel, tipis kayak gini persis, terus banyak cheese-nya. Jadi ini beef salaminya, ini yang ijo-ijonya, jalapeno-nya. Terus kemudian nih mantulers bisa lihat nih kan ada semacam cairan-cairan yang sparkling di sini. Nah, itu adalah madunya. Jadi dia pakai spicy honey, madu pedes gitu. Jadi bikin dia makin pedes rasanya. Enak banget mantulers. Mantap banget. Ya. Mantulers mau enggak? Mau. Aduh, jadi gagal diet deh nih. Aduh, mantuler. Aduh, benar-benar aku udah gak kuat nih. Aduh, aku udah abis almost satu loyang di sisa satu nih. Aduh, buat mantuler saja deh. Ya. Thank you for watching. Mantul, mantap betul. Nih buat mantulers.